Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semua, kita akan belajar syair tentang masjid. Anak-anak tahu masjid itu adalah tempat beribadah untuk umat muslim. Nah, anak-anak, kita mulai ya untuk mengucapkan syair tentang masjid. Pertama-tama yang anak-anak lakukan adalah tangan kanan dengan tangan kiri anak coba disatukan seperti ini, jari kelingking dengan jari kelingking, jari tengah manis dengan jari manis. Nah, ini seperti ini, semua jadinya bisa menyatu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, yuk kita sama-sama mengucapkan syair. Anak ikuti syair Bu Guru ya. Oke, sudah siap semua? Nah, pertama-tama oke, mulai. Ini adalah sebuah masjid, tempat untuk sholat. Ini jamaahnya beruku lalu iktidal, lalu bersujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, salam ke kanan, salam ke kiri, alhamdulillah. Anak-anak, kita ulangi kembali ya syair masjidnya. Nah, anak-anak tangannya tetap seperti ini ya. Ikuti lagi ya. Ini adalah sebuah masjid, tempat untuk sholat. Ini jamaahnya beruku lalu iktidal, lalu bersujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, salam ke kanan, salam ke kiri, alhamdulillah. Nah, anak-anak bisa dicoba lagi dan dihafalkan ya. Nah, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.